Apa gak kemandul? Maaf ya, abis gitu udah lama nikah, udah lama juga gak punya anak. Makanya abang tes. Ngapain? Ini lagi beli es krim. Oh. Kamu? Itu disuruh beli obat gosok buat Ngkong. Oh. Kamu mau es krim? Mau. Makasih. Sama. Saya bingung, Pak. Kenapa ya? Saya belum punya anak. Usaha udah. Udah, Pak. Stres barangkali. Orang kampung kayak saya, apa yang mau distresin sih, Pak? Bang Ojak, stres itu bisa menimpa setiap orang. Tapi yang saya dengar nih, Bang Ojak ya, gaya hidup, pola makan, juga cara berhubungan, itu bisa mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang. Iya, Pak. Saya takut mandul. Bang Ojak, misalkan Bang Ojak serius, ini saran saya, lebih baik Bang Ojak periksakan aja ke dokter spesialis, biar nggak deg-degan. Ya deh Pak, ntar saya seriusin. Jadi Pak, saya permisi dulu ya. Oh iya, iya, iya. Eh Pak, beneran nih, nggak mau ngambil motor? Oh, enggak Bang Ojak. Terima kasih. Jakarta sudah terlalu macet, terlalu padat. Baik yang ugal-ugalan, saya jadi geri. Lebih baik saya pergi ke kampusnya naik kendaraan umum aja. Lebih efisien, lebih hemat, sekaligus membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemacetan. Ya. Tadi kan semuanya Bapak domongin. Masa? Ih. Ya, Pak, saya permisi ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa, Bang? Lu jangan marah ya. Ada apa? Abang sakit? Kagak. Abang kemarin ke rumah sakit. Kalau nggak sakit, ngapain ke rumah sakit? Ya makanya lo dengerin dulu. Iya. Abang kemarin tes kesuburan. Nih. Apa gak kemandul? Maaf ya, abis gitu udah lama nikah, udah lama juga gak punya anak. Makanya abang tes. Sekarang kan abang udah periksa. Abang pengennya lu juga periksa. Gimana? Yang, lu jangan marah dulu. Abang gak genuduh. Apaan nih? Hasil pemeriksaan dokter.
Alhamdulillah. Lu juga gak kemandul? Kapan memeriksanya? Kemarin. Abis ditanya Mbak Surti. Sekarang usahanya yang kita dobelin. Iya, abang. Soal anak udah gak usah dipikirin. Yang penting kan kita udah ikhtiar, udah usaha terus. Berdoa juga, Bang. Iya, kan abang juga berdoa. Tapi kayaknya semalam abang lupa doa deh, ya kan? Cie-cie mikirin nih, ya. Abang! Kenapa? Jerawat hati. Uang kursusnya udah ada belum? Itu dia. Papa kan dagangnya baru mulai. Baru pada kenal. Ya udah deh. Kalau gitu, Bobby nggak usah kursus aja. Kamu harus tetap kursus. Biar nggak kayak papa. Bukan badannya. Tapi bahasa Inggrisnya. Ya udah Pak, Bobby berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Babe telat. Baru aja Bobby jalan. Mengapa? Itu dia, Be. Bobby minta duit buat bayar uang kursus bahasa Inggris. Bagus aja gua telat. Bang Acong sukanya kue pancong. Bang Acong giginya Mas Pur, Mas Pur. Mas Pur. Saya Tisna, Bu. Iya, saya tahu. Ayo Mas Pur. Berangkat. Bang Acong sukanya kue pancong. Hey! Bunga, gue kaget tau. Maaf. Sepatu cuci napa? Kalau ini sepatu dicuci, terus abang pakai apaan? Orang sepatu ini doang. Iya pas libur, Bang. Ntar lu cuciin ya. Asin. Bang, Amin kok belum datang-datang ya? Ya, Mai. Udah disiapin, ada di kantor. Ini tinggal dibawa doang. Ya. Apaan? Tanya aja sama si Maya. Yeah,
cemburu.